Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Milate, kelas A reguler sore, NIM 17340317, semester 7 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-15 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Tema berteori media sosial politik dan negara oleh Daniel Trottier dan Christian Fu. Apakah media sosial? Dimungkinkan untuk melacak kemunculan media sosial hingga saat tim memperkenalkan istilah pada tahun 2005, sedangkan menunjukkan perubahan aktual di mana kecerdasan kolektif pengguna ciptakan bersama nilai platform seperti Google, Amazon, Wikipedia, atau komunitas pengguna yang terhubung. Mengakui bahwa istilah tersebut terutama diciptakan untuk mengindifikasikan kebutuhan strategi nomik perusahaan internet setelah krisis .com, di mana meletusnya gelombang keuangan menyebabkan runtuhnya banyak perusahaan internet. Jadi dia menyatakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan 5 tahun setelah penciptaan penemuan dari istilah web bahwa kategori ini adalah pernyataan tentang yang kedua datang dari web setelah kegagalan.com pada konferensi yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan pada industri yang telah kehilangan arah setelah .com bust. Michael Bendrybeck berpendapat bahwa gagasan media sosial telah ada terkait dengan beberapa konsep. Pengguna media favorit perusahaan menghasilkan konten konvergensi yang berfokus pada instruksi media, Henry Jenkins budaya, orang-orang sebelumnya dikenal sebagai penonton. Itu media partisipatif yang ditanamkan secara politis, berorientasi programan komputer. Pertanyaan tentang apakah dan bagaimana sosial web adalah atau telah menjadi tergantung pada pertanyaan teoritis sosial yang mendalam. Apakah itu berarti bersosialisasi? Manusia selalu bersosialisasi atau hanya jika mereka berinteraksi dengan orang lain? Dalam teori sosiologis, terdapat konsep yang berbeda sosial, seperti fakta sosial Emile Durkheim, sosial Max Weber, tindakan gagasan Karl Marx tentang kerja kolaboratif, juga digunakan di konsep kerja kolaboratif yang didukung komputer CSCP atau Ferdinand gagasan Tonies tentang komunitas untuk pembahasan rinci, lihat Fuchs 2014. Bergantung pada konsep sosialitas mana yang digunakan, seseorang menjadi berbeda. Jawaban atas pertanyaan apakah web itu sosial dan apakah sosial elit adalah kualitas baru. Aspek komunitas memiliki web tentu saja tidak dimulai dengan Facebook yang didirikan pada tahun 2004, tetapi sebelumnya sudah dijelaskan sebagai karakteristik sistem papan bulletin tahun 1980-an, dan seperti The Bear yang dia cicikan sebagai komunitas virtual. Kerja kolaboratif, misalnya pengeditan artikel secara
komparatif dilakukan di Wikipedia agak baru sebagai fenomena dominan. Komputer kerjasama yang didukung adalah subjek dari rangkaian konferensi yang dimulai pada bulan Desember 1986 dengan konferensi ASEM pertama tentang CSCW di Austin. Diperlukan pendekatan teoritis yang mengidentifikasi sebagai dimensi sebagian sosialitas seperti kognisi, komunikasi dan kerjasama yang didasarkan pada kontinuitas dan kontinuitas perkembangan internet dapat dipelajari secara empiris. Konsep wiki juga bukan hal baru sendiri. Diperkenalkan oleh Ward Cunningham pada tahun 1984. Semua sistem komputasi sebagai media sosial, karena mereka menyimpan dan menyebarkan pengetahuan manusia yang berasal dari hubungan sosial di masyarakat. Mereka objektifikasi masyarakat dan kebutuhan sosial manusia. Kapanpun manusia menggunakan sistem komputasi atau media, juga jika dia sendirian di sebuah ruangan, kemudian menyadari berdasarkan pengetahuan yang komputasi dan aplikasi mendukung komunikasi langsung antara manusia, di mana setidaknya dua manusia saling bertukar simbol yang ditafsirkan sebagai makna full. Amazon terutama memberikan informasi tentang buku dan barang lainnya bisa membeli, itu bukan terutama alat komunikasi, melainkan alat informasi, sedangkan Facebook memiliki fitur komunikasi buit sering digunakan sistem surat di dinding untuk komentar. Diskusi menunjukkan bahwa ini bukanlah pertanyaan sederhana untuk memutuskan jika dan bagaimana sosial sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan teori sosial penjelasan pengertian media sosial dapat dimajukan dengan mengidentifikasikan tiga sosial proses informasi yang merupakan tiga bentuk sosialitas. Yang pertama, kognisi, komunikasi, dan kerjasama. Menurut pandangan ini, individu memiliki ciri-ciri kognitif tertentu itu mereka gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga ruang interaksi bersama tercipta aktif dalam beberapa kasus. Ruang-ruang ini digunakan tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk produksi bersama kualitas baru dari sistem sosial secara keseluruhan dan untuk membangunkan komunitas. Ketiga pengertian tersebut berhubungan dengan berbagai bentuk sosial, gagasan kognisi, terkait dengan konsep sosial Emil Durkheim, fakta konsep komunikasi dan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial dan hubungan sosial, konsep kerjasama hingga pengertian komunitas dan kerja kolaboratif. Menurut model ini, media dan platform online formulir yang terutama mendukung kognisi, seperti situs web surat kabar, adalah media sosial. Yang utamanya mendukung komunikasi seperti email adalah media sosial, dan yang utamanya mendukung komunitas, pekerjaan, membangun, dan kolaboratif seperti sosial media. Artinya, media sosial adalah istilah yang kompleks dan ada di sana adalah sebagai jenis media sosial. Studi empiris menunjukkan hal itu. Paling banyak perkembangan terakhir adalah bahwa ada peningkatan tertentu dari pentingnya media sosial. Media sosial internet yang terutama dan mikroblog seperti Twitter.
Mungkin dari saya hanya itu, sekian dan terima kasih.